Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku pemirsa NU Jabar Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dengan hari ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa yang telah kita lalui diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam menjalankan ibadah puasa, tentu kita harus senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa tersebut. Namun, tidak sekedar hanya kita menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa secara fikih, tapi kita juga harus menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala dari ibadah puasa itu. Apa saja yang dapat membatalkan pahala ibadah puasa? Di antaranya, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi, "Khamsun yuftirna shaim." Ada lima hal yang dapat membatalkan pahala ibadah puasa seseorang. Al-ghibatu, yang pertama adalah ghibah. Wan-namimatu, yang kedua adalah namimah, mengadu domba. Wal-kadhibu, dan yang ketiga adalah berkata dusta. Wan-nazru bisyahwati, yang keempat adalah melihat dengan syahwat. Dan yang kelima, wal-yaminul kadhibatu, yakni bersumpah dengan sumpah yang palsu. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lima hal itulah yang kata Nabi dapat menyebabkan rusaknya atau hilangnya pahala ibadah puasa kita. Yang pertama, al-ghibatu, ghibah, menggunjing, atau biasa kita menyebutnya bergosip. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berhati-hatilah dengan perilaku ghibah ini. Apalagi saat ini kita hidup di era media sosial di mana potensi berbuat ghibah itu semakin terbuka. Kalau dulu ketika seseorang mau berghibah, maka dia harus bertemu, berkumpul dengan teman-temannya, lalu dia berbicara, menggunjing orang lain. Tapi hari ini tidak harus berkumpul. Mereka bisa berada di rumahnya masing-masing, tapi mereka saling berghibah. Mungkin melalui media-media sosial, melalui WA group dan lain sebagainya. Maka hati-hati saudaraku yang dirahmati Allah, jangan sampai apa yang kita berbuat itu bisa menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Kemudian yang kedua yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa adalah wan-namimah, yakni mengadu domba, membuat orang lain saling bermusuhan, sengaja membuat orang lain agar saling membenci, sengaja membuat orang lain agar saling berhadapan dalam permusuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menyebarkan hoax, dengan cara menyebarkan ujaran-ujaran kebencian, sehingga satu sama lain saling membenci akibat provokasi yang kita sampaikan. Yang kemudian, ketiga, yang dapat menyebabkan rusaknya pahala ibadah puasa kita adalah wal-kadzib, yakni berkata dusta. Dalam salah satu hadis Nabi mengatakan yang maknanya, kata Nabi, barang siapa yang tidak berhenti dari berkata dusta, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan rasa lapar dan haus kita. Artinya apa? Meskipun kita berpuasa, menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dari semenjak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, menahan diri tadi tidak melakukan hubungan seksual, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, tapi lisan kita masih berkata dusta, maka kata Nabi, itu sia-sia. Kenapa? Allah tidak butuh dengan rasa lapar dan haus kita. Kemudian, yang berikutnya, yang keempat, yang dapat membatalkan pahala ibadah puasa adalah wan-nazru bisyahwati, memandang dengan syahwat. Termasuk ketika kita melihat, memandang lawan jenis kita, bertemu dengan lawan jenis, seorang laki-laki melihat wanita, lalu dia melihat dengan pandangan syahwat. Atau mungkin ketika kita
membuka HP, membuka internet, melihat sesuatu, suatu gambar yang memperlihatkan aurat, lalu sengaja kita lihat dan kita lihat dengan syahwat, maka itu akan membuat ibadah puasa kita menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa adalah wal yaminul kadzibatu, yakni berjanji atau bersumpah dengan sumpah palsu. Dia bersumpah, tetapi sumpah yang disampaikannya adalah sumpah palsu. Bahkan mohon maaf, hari ini seringkali kita melihat orang begitu mudahnya mengatakan sumpah, bahkan dengan kata-kata wallahi, dengan kata-kata demi Allah, padahal yang dia katakan adalah perkataan dusta. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah lima hal yang dikatakan oleh Nabi yang dapat menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Selain daripada itu, pahala ibadah puasa kita juga bisa batal ketika kita berpuasa dengan tujuan mencari pujian atau dengan tujuan riya di hadapan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Nabi mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Bahwa puasa yang akan bernilai di hadapan Allah, yang akan menyebabkan dia mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ketika seseorang berpuasa atas dasar iman dan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita jaga niat kita, mari kita jaga motivasi kita dalam menjalankan ibadah puasa. Berpuasalah semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diberikan bimbingan hidayah, taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, menjaga diri dari segala hal yang dapat membatalkan ibadah puasa secara fikih, tapi juga kita bisa menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala ibadah puasa kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.